Di Bogor, Jawa Barat, 9 pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah di Cibuluh, Kedung Halang mendapatkan bantuan gerobak gratis. Bantuan ini komitmen Partai Perindo untuk meningkatkan ekonomi pedagang kecil. Kemarin sudah datang ke sini ke DPC Bogor Utara, melihat gerobaknya dan mereka langsung ada banyak yang menyetorkan KTP. Karena memang sesuai dengan persyaratan kan hanya dengan KTP, atau kartu keluarga. Sementara itu, untuk memberantas nyamuk penyebab demam berdarah, pengasapan gratis dilakukan Rescue Perindo DPW Sumatera Selatan di 2 RT Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1. Ya, tujuan kita melakukan fogging ini itu untuk mencegah penyebaran dari penyakit demam berdarah dan penyakit lain yang disebabkan oleh nyamuk. Pengasapan gratis juga menyasar ke pemukiman warga di Kecamatan Sukodono, Sragen, Jawa Tengah. Tidak hanya kawasan pemukiman, sekolah juga menjadi sasaran pengasapan gratis yang dilakukan tim Rescue Perindo DPD Kabupaten Sragen. Di samping rumah warga, kita juga melakukan fogging di sekolah untuk memberantas penyebaran demam. Sementara itu di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kartini Perindo menggelar kegiatan sosial dengan membagikan 300 paket beras gratis kepada warga. Harapan ini masyarakat merata mendapatkan perhatian dan juga bagi mereka yang tidak mampu bisa mendapatkan beras cuma-cuma. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media.